Selamat sejahtera murid-murid. Bertemu lagi kita di siaran TV pendidikan untuk mata pelajaran sejarah tingkatan 1. Saya Cikgu Amy Tay. Cikgu mengajar di Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Konfusian di Kuala Lumpur. Apa khabar semua? Cikgu berharap murid-murid sentiasa sihat dan ceria selalu. Pelajaran murid-murid kini sampai ke bab 3 yang bertajuk Zaman Prasejarah. Murid-murid telah pun belajar tentang maksud zaman prasejarah serta lokasi zaman prasejarah di dunia kita. Dalam pelajaran kali ini, murid-murid akan belajar tentang ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. Untuk rujukan, murid-murid boleh buka buku teks sejarah iaitu muka surat 52 ke 58. Pada akhir pembelajaran hari ini, cikgu berharap murid-murid dapat membezakan ciri-ciri kehidupan manusia pada 4 zaman prasejarah, iaitu zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik serta zaman Logam dalam 7 aspek berikut. Yang pertama, tempat kediaman. Yang kedua, peralatan yang digunakan. Yang ketiga, pengumpulan makanan. Yang keempat, kegiatan ekonomi. Yang kelima, organisasi sosial. Keenam, kepercayaan. Dan aspek yang terakhir, kesenian dan kebudayaan. Murid-murid, manusia zaman sekarang tinggal di pelbagai jenis kediaman. Ada yang tinggal di rumah banglo, ada yang di rumah teres, rumah pangsa, rumah kampung dan banyak lagi. Bagaimana pula dengan manusia zaman prasejarah? Adakah manusia zaman itu tinggal di tempat kediaman sama seperti kita? Marilah kita mengkaji tempat tinggal manusia zaman tersebut. Pada zaman Paleolitik, manusia tidak tahu membina rumah. Manusia zaman Paleolitik tinggal di gua ataupun lubang bawah tanah. Mereka juga berlindung di bawah pokok. Ranting kayu diguna untuk membina tempat perlindungan. Manusia zaman Paleolitik memerlukan tempat tinggal yang dianggap selamat daripada elemen cuaca iaitu hujan dan panas serta selamat daripada serangan binatang buas. Pada zaman Mesolitik, keadaan tidak banyak berubah. Manusia masih tinggal di dalam gua dan lubang bawah tanah serta tempat berlindung yang diperbuat daripada ranting kayu. Manusia pada zaman ini memilih tempat yang terletak di pinggir sungai dan laut supaya mudah mendapatkan bekalan air dan makanan, contohnya ikan. Tempat tersebut dipilih kerana manusia zaman Mesolitik sudah tahu ini dapat memudahkan kehidupan harian mereka. Perubahan yang besar berlaku pada manusia pada zaman Neolitik. Tahukah murid-murid mengapakah perubahan tersebut berlaku? Ya, perubahan tersebut berlaku terutamanya disebabkan pada zaman Neolitik, manusia sudah mula hidup secara menetap. Manusia mula tinggal di lembah sungai dan di pesisiran pantai dan telah membina rumah daripada batu, tanah liat dan juga kayu. Manusia zaman ini memerlukan tempat kediaman yang lebih kukuh kerana mereka tinggal lama di sesebuah tempat, tidak lagi berpindah randa seperti manusia zaman Paleolitik dan zaman Mesolitik. Pada zaman Logam, manusia bukan sahaja hidup menetap tetapi juga telah membina tempat tinggal yang lebih baik. Batu, tanah liat dan kayu digunakan. Tempat tinggal manusia zaman Logam adalah lebih tersusun. Mereka juga mula menetap di kawasan tanah tinggi. Manusia zaman Logam mula mementingkan aspek keselesaan dalam kehidupan mereka. Mereka bukan sahaja mahukan kehidupan yang selamat tetapi juga selesa. Pada pendapat murid-murid, mengapakah perubahan tempat kediaman tersebut berlaku?
Sekarang, kita pergi pula ke ciri kehidupan manusia zaman prasejarah yang kedua, iaitu peralatan yang digunakan oleh manusia zaman prasejarah. Murid-murid, dalam kehidupan kita, kita memerlukan banyak peralatan. Sebagai contoh, untuk memasak, kita memerlukan pelbagai peralatan dapur seperti kuali, periuk dan pisau. Untuk kerja-kerja pembersihan, kita memerlukan peralatan seperti penyapu dan mop. Untuk hiburan, kita banyak menggunakan gadget, mendengar radio dan menonton televisyen. Bagi manusia zaman prasejarah, walaupun kehidupan manusia adalah mudah, ringkas dan tidak memerlukan peralatan yang rumit seperti kita, tetapi peralatan tetap diperlukan. Marilah kita melihat peralatan manusia zaman prasejarah. Pada zaman Paleolitik, manusia membuat peralatan daripada batu, kayu dan tulang haiwan. Alat-alat tersebut adalah ringkas dalam bentuk yang sedia ada dan kasar pembuatannya. Unsur-unsur keindahan seni tidak terdapat pada peralatan yang digunakan oleh manusia zaman Paleolitik. Peralatan yang dicipta kebanyakannya merupakan peralatan yang digunakan untuk memburu dan memotong daging binatang buruan. Pada zaman Mesolitik, peralatan yang diperbuat daripada bahan yang sama digunakan, iaitu batu, kayu dan tulang haiwan. Tetapi pembuatannya lebih halus dan kemas berbanding manusia zaman Paleolitik. Manusia zaman Mesolitik juga telah menggunakan panah untuk memburu dan menggunakan perangkap untuk menangkap ikan. Pada zaman Neolitik pula, peralatannya lebih halus dan kemas, termasuklah alat menggali dan juga roda. Peralatan yang dicipta pada zaman ini bukan sahaja mengutamakan kegunaan peralatan, tetapi juga dari segi kehalusan penciptaan peralatan. Manusia zaman ini mula memberi perhatian kepada unsur-unsur kecantikan pada peralatan yang dicipta. Pada zaman logam, kesan daripada adanya pengetahuan tentang teknologi peleburan serta pembuatan acuan, maka manusia telah mencipta peralatan yang diperbuat daripada logam, iaitu tembaga, kangsa dan besi. Manusia zaman ini memiliki tahap kehidupan yang lebih tinggi berbanding manusia zaman batu. Selain keselesaan kehidupan, manusia zaman ini juga mementingkan unsur kesenian dan keindahan dalam kehidupan. Murid-murid, cuba perhatikan peralatan zaman logam yang ditunjukkan di dalam gambar. Nampak lebih kemas dan cantik pembuatannya berbanding dengan peralatan yang dicipta pada zaman Paleolitik dan zaman Mesolitik. Setelah murid-murid belajar tentang jenis peralatan yang digunakan oleh manusia zaman prasejarah, sekarang marilah kita mengkaji pula ciri ketiga kehidupan manusia zaman prasejarah, iaitu cara pengumpulan makanan yang digunakan. Murid-murid, apabila kita memerlukan makanan, dari manakah kita mendapatkannya? Adakah kita boleh mengambil makanan di mana-mana sahaja? Tidak. Manusia zaman sekarang biasanya membeli makanan dari kedai makan, warung, restoran dan pusat beli belah. Bagaimana pula dengan manusia zaman prasejarah yang tidak mempunyai kedai ataupun pusat beli belah? Manusia zaman Paleolitik memburu dan mengumpul makanan seperti buah-buahan, cendawan, bijiran dan pucuk tumbuhan liar di hutan. Manusia zaman prasejarah ini makan apa yang dapat diburu dan dikumpul. Keadaan kehidupan ini diteruskan pada zaman Mesolitik.
manusia zaman Mesolitik mempunyai cara pengumpulan makanan yang sama dengan manusia zaman Paleolitik. Selain itu, mereka juga mengumpulkan kerang dan siput yang ditemui di pinggir sungai dan laut. Perbezaan yang ketara dapat dilihat pada zaman Neolitik. Manusia pada zaman ini telah mampu menjalankan aktiviti pertanian. Kesannya ialah aktiviti pengumpulan makanan semakin berkurangan kerana manusia zaman ini telah menghasilkan makanan sendiri dengan bercucuk tanam. Perkembangan terus berlaku dan pada zaman logam, aktiviti pengumpulan makanan hampir tidak lagi dilakukan kerana kemajuan dalam bidang pertanian, penternakan dan perdagangan secara tukar barang. Keadaan ini membolehkan manusia memperoleh makanan yang mencukupi. Kebolehan bercucuk tanam dan menternak binatang telah membantu manusia zaman ini mengekalkan kelangsungan bekalan makanan. Murid-murid, di sini cikgu ada dua soalan untuk anda. Soalan pertama, namakan lima jenis tumbuhan yang ditanam oleh manusia untuk menghasilkan makanan pada zaman sekarang. Untuk menjawab soalan ini, murid-murid boleh cuba ingat balik apakah hidangan sayur yang ibu pernah masakkan. Kalau tak ingat, tanya ibu. Soalan yang kedua, berikan satu kebaikan yang kita perolehi apabila kita menjalankan aktiviti penanaman. Untuk menjawab soalan ini, murid-murid cuba fikir dari sudut perbelanjaan harian yang diperlukan untuk membeli makanan. Cikgu yakin murid-murid pasti dapat menjawab dengan betul. Baiklah murid-murid, setelah kita mengkaji cara pengumpulan makanan manusia zaman prasejarah, kita pergi ke ciri keempat hari ini, iaitu kegiatan ekonomi manusia zaman prasejarah. Murid-murid, manusia zaman sekarang menjalankan pelbagai jenis kegiatan ekonomi. Bagaimana pula dengan manusia zaman prasejarah? Pada zaman Paleolitik, disebabkan manusia pada zaman itu hidup secara nomad, iaitu berpindah randah. Manusia bergantung sepenuhnya pada sumber alam semula jadi. Aktiviti ekonomi adalah bersifat sara diri, iaitu mencari makanan dan berkongsi. Kegiatan sebegini diteruskan pada zaman Mesolitik. Dengan kata lain, manusia zaman Paleolitik dan Mesolitik tidak mempunyai banyak kegiatan ekonomi. Sebab utamanya ialah manusia zaman Paleolitik dan zaman Mesolitik menjalani kehidupan yang mudah dan ringkas, tidak memerlukan banyak kegiatan ekonomi. Pada zaman Neolitik, keadaan agak berbeza. Manusia tidak lagi menjadi pengguna sumber alam. Manusia zaman Neolitik telah menghasilkan makanan dan menjalankan kegiatan pertanian dan penternakan. Selain itu, aktiviti perdagangan secara tukar barang dan pengkhususan kerja telah bermula. Murid-murid, tahu tak apakah itu perdagangan tukar barang? Perdagangan tukar barang bermaksud cara berniaga menukar sesuatu barang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu barang lain. Sebagai contoh, penanam sayur A mempunyai banyak sayur dan dia ingin mendapatkan ayam. Maka A mencari penternak ayam B untuk bertukar dengannya supaya mendapat ayam yang diperlukannya. Perkembangan terus berlaku pada zaman logam. Aktiviti pertanian, penternakan dan perdagangan tukar barang menjadi aktiviti utama penduduk. Selain itu, aktiviti pembuatan dan pertukangan turut berkembang.
manusia zaman logam ini telah mencipta pelbagai peralatan yang diperlukan dalam kehidupan. Ciri kelima kehidupan manusia zaman prasejarah yang akan diterangkan seterusnya adalah berkaitan dengan organisasi sosial. Organisasi sosial bermaksud pola hubungan yang dibentuk oleh masyarakat hasil kerjasama antara ahli atau keluarga bagi mencapai matlamat bersama. Dengan kata lain, organisasi sosial ialah corak masyarakat yang dibentuk oleh sekumpulan manusia yang hidup di sesebuah pertempatan yang sama serta mengikuti aturan masyarakat tersebut yang telah ditetapkan bersama. Pada zaman Paleolitik, manusia hidup dalam kelompok kecil yang merupakan gabungan beberapa keluarga. Mereka hidup dalam keadaan nomad. Kehidupan dalam keadaan nomad bermaksud manusia pada zaman ini sering berpindah randa. Keadaan organisasi sosial sebegini diteruskan ke zaman Mesolitik. Manusia kedua-dua zaman prasejarah ini masih belum mempunyai organisasi sosial yang tersusun. Pada zaman Neolitik, perubahan yang nyata dapat dilihat. Faktor utama ialah pada zaman ini, manusia mula hidup menetap. Ini telah mewujudkan sistem sosial yang lebih baik dan membolehkan aturan kehidupan yang lebih tersusun dibentuk. Terdapat ketua yang dipilih dalam kalangan masyarakat Neolitik. Pembahagian sosial juga berlaku, iaitu adanya kelas atasan atau pemimpin dan kelas bawahan yang dipimpin. Pada zaman logam, kehidupan manusia lebih tersusun. Pemimpin bertanggungjawab menyelesaikan masalah yang berlaku dan membentuk aturan kehidupan yang perlu dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Perkembangan tersebut membawa kepada pembentukan sistem pentadbiran. Di sini, cikgu ada satu soalan kebat untuk murid-murid. Ketua kelas merupakan pemimpin untuk sesebuah kelas di sekolah. Apakah sifat-sifat yang perlu ada pada seorang ketua kelas supaya dia dapat menjalankan tugasnya dengan baik? Cuba murid-murid fikirkan amalan nilai-nilai murni yang perlu ada pada ketua kelas tersebut. Murid-murid, seterusnya kita akan belajar tentang ciri keenam kehidupan manusia zaman prasejarah, iaitu kepercayaan manusia zaman prasejarah. Pada zaman Paleolitik dan Mesolitik, manusia mengamalkan animisme dan percaya bahawa alam semula jadi yang menentukan kehidupan manusia. Amalan animisme bermaksud manusia pada zaman itu percaya bahawa setiap benda mempunyai kuasa dan semangat yang mampu menentukan kehidupan mereka. Manusia kedua-dua zaman ini percaya pada kuasa alam semula jadi seperti petir, kilat, angin, hujan dan matahari. Objek-objek di sekeliling seperti pokok, batu, bukit, sungai dan laut juga dipercayai mempunyai kuasa. Murid-murid, bagaimana pula dengan manusia zaman Neolitik? Manusia pada zaman Neolitik mula melakukan ritual, iaitu tata cara dalam upacara keagamaan. Manusia zaman ini percaya ritual diperlukan untuk mewujudkan perdamaian dengan kuasa alam. Amalan penyembahan juga mula dilakukan. Manusia zaman Neolitik juga percaya ada kehidupan selepas mati. Oleh itu, mayat perlu diuruskan dengan teliti dan dikebumikan dengan sempurna.
Ini adalah supaya si mati dapat terus hidup dengan baik di dunia selepas mati. Ini mengikut kepercayaan mereka. Amalan penyembahan diteruskan pada zaman logam. Penyembahan terhadap kuasa alam semakin jelas. Manusia zaman tersebut mewujudkan binaan khusus untuk menjalankan upacara ritual demi kesempurnaan kepercayaan mereka. Murid-murid, kini sampailah kita ke ciri kehidupan manusia zaman prasejarah yang terakhir untuk pelajaran hari ini, iaitu kesenian dan kebudayaan manusia zaman prasejarah. Bidang kesenian dan kebudayaan bukanlah sesuatu yang baharu. Manusia telah lama menunjukkan bakat mereka sejak zaman prasejarah lagi. Bagaimana pula dengan murid-murid? Adakah anda semua berminat dalam bidang kesenian dan kebudayaan? Cikgu percaya ramai dalam kalangan anda berbakat dalam bidang lukisan, nyanyian dan tarian. Pada zaman Paleolitik dan zaman Mesolitik, manusia telah pun mula menghasilkan lukisan gua yang bersifat realisme, iaitu lukisan yang menggambarkan kisah hidup yang sebenar pada zaman itu. Sebagai contoh, lukisan yang menunjukkan kegiatan memburu binatang sering dihasilkan oleh manusia zaman tersebut. Kerana kegiatan memburu merupakan kegiatan utama manusia pada kedua-dua zaman prasejarah tersebut. Bidang kesenian manusia prasejarah terus berkembang pada zaman Neolitik. Selain lukisan gua, manusia juga menghasilkan corak yang menghiasi permukaan tembikar. Pola geometri sering kelihatan. Ini dikenali sebagai simbolisme, iaitu lambang yang menggambarkan sesuatu perkara atau erti tertentu. Murid-murid, lihat gambar tembikar yang ditunjukkan dalam slide. Di atas tembikar itu ada corak bulatan yang membawa erti tertentu kepada manusia pada zaman Neolitik. Seterusnya, marilah kita melihat perkembangan kesenian pada zaman logam. Manusia pada zaman ini amat mementingkan nilai estetika, iaitu kecantikan yang dikaitkan dengan bidang seni. Hasil seni yang dihasilkan dihias dengan cantik. Sebagai contoh, dalam slide yang ditunjukkan, murid-murid dapat lihat gendang gangsa yang mempunyai pola hiasan yang menarik. Murid-murid, pembelajaran hari ini telah pun hampir ke penghujungnya. Apabila kita mengkaji ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah, kita dapati bahawa manusia zaman prasejarah amat kreatif dan sentiasa berusaha mencari langkah untuk menjadikan kehidupan mereka lebih baik. Di sini, murid-murid dapat belajar tentang nilai kegigihan dan kreativiti daripada manusia zaman prasejarah. Manusia zaman tersebut gigih berusaha dan berani untuk mencuba dan mencipta sesuatu yang membawa kepada kemajuan dalam kehidupan mereka. Seperti manusia zaman prasejarah, murid-murid perlu gigih berusaha untuk menimba pengetahuan baharu dalam kehidupan. Selain itu, kita juga perlu menghargai kreativiti dan inovasi masyarakat terdahulu dan bersyukur dengan kurniaan Tuhan. Sebelum mengundur diri, cikgu ingin memberikan satu tugasan mudah untuk membantu murid-murid mengulang kaji isi pelajaran hari ini. Cuba murid-murid melukis jadual maklumat yang ditunjukkan dan isi tempat kosong dengan maklumat yang betul. Jadual maklumat ini akan membantu murid-murid melihat dengan jelas ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah dan seterusnya dapat mengingat isi pelajaran hari ini dengan mudah. Setelah murid-murid menyiapkan jadual maklumat tersebut, murid-murid boleh hias jadual tersebut menggunakan kreativiti masing-masing dan tampal jadual tersebut di bilik supaya mudah membuat ulang kaji.
Dengan itu, maka tamatlah sesi pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu berharap murid-murid semua jaga diri dengan baik dan belajarlah bersungguh-sungguh. Semoga berjumpa lagi. Tata.